Muhammad Alwi bersama warga Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berhasil menangkap ular piton yang tengah memangsa hewan peliharaan warga. Usai mengikat ular menggunakan tali jemuran, warga pun memanggil tim damkar Kota Parepare untuk mengevakuasi ular tersebut sebelum dilepas liarkan. Ular piton sepanjang 5 meter itu diketahui kerap memangsa ternak milik warga setempat. Saya dipulang oleh warga bahwa di lokasinya ini ada ular sawah yang melilit ayamnya. Nah, saya langsung terjun ke lokasi untuk memantau langsung itu, memanggil warga untuk bersama-sama untuk mengikat dulu untuk sementara. Kira-kira kemunculan ular ini dari mana ini? Kalau ular ini biasanya ini dari hutang-hutang yang di belakang itu. Dekat pegunungan. Dekat dari rumah-rumah warga ya? Dekat dari rumah warga. Ya sering di sini dimasuk ular ini.